الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwati fillah Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan oleh Allah azza wa jalla. pada kesempatan yang baik ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat dan semuanya dalam keadaan segar bugar ya dimanapun berada para pemirsa Salam TV. Azani az allahu taala wa iyyakum jami'an. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, tentu kajian kesayangan kita yaitu Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Aisyah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barak wa Ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu tema yang sangat krusial, yaitu sangat penting gitu ya, terkait dengan Isbatul Kamalil mutlaq Lillahi Ta'ala Azalan Wa Abadan yaitu menetapkan sifat sempurna ya yang mutlak atau secara mutlak ya kepada Allah SWT ya, semenjak azali dan abadi ah gitu azali artinya e, sejak azali dan abadi selama lamanya jadi pembahasan kita pada waktu itu bahwa memang Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna secara mutlak artinya Allah Subhanahu tidak dikatakan melakukan ini, eh, tidak dikatakan punya sifat ini kecuali sudah melakukan ini, enggak begitu. Kalau makhluk kan begitu. Kapan kita katakan orang ini hebat, orang ini kuat kalau dia umpamanya contoh ya bisa mengangkat 100 kilo umpamanya. Oh, berarti ini kuat. Ah, gitu kan. Kalau dia enggak enggak bisa ngangkat berarti enggak kuat. Ah, gitu kan. Jadi harus, harus ada dulu ininya, harus ada buktinya dulu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita sampaikan bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna yang secara mutlak yang tidak mesti di apa namanya ini e, ada dulu apa namanya ini ada dulu kita katakanlah semacam ada perbuatan baru kita sematkan begitu tidak karena Allah SWT semenjak zaman azali sudah memiliki sifat itu nah gitu contoh menciptakan ya Allah SWT kan maha menciptakan apakah kalau tidak ada makhluk-makhluknya ini Allah SWT nggak dikatakan e, maha mencipta tetap saja Allah SWT itu maha menciptakan ya meskipun mungkin makhluknya nggak ada gitu jadi bukan berarti adanya sifat itu muncul ketika sudah ada e, ciptaan yang nggak begitu ya itu yang sudah bolak balik kita sampaikan kemarin penekanan penekanan itu ya bahwa memang Allah SWT memiliki sifat-sifat sempurna yang secara mutlak semenjak azali dan selama lamanya kalau manusia ini kan sifatnya itu lahir atau muncul ya beberapa saat kemudian hilang kan begitu contoh orang yang kuat ya muda dia masih waktu dia kecil kan nggak kuat waktu dia sudah mulai dewasa dia kuat nah sering dengan berjalan waktu dia semakin tua gimana dia nggak kuat lagi jadi lemah lagi dia hilang kuatnya ah kalau Allah SWT tidak demikian azalian wa abadian dari semenjak dahulu yang tidak ada permulaannya sampai abadi sampai selama-lamanya yang tidak ada penghabisannya Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Contoh sebagaimana kita sampaikan kemarin, innallaha kana ka sami'an basira. Sungguhnya Allah azza wa adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah azza wa Maha mendengar Maha melihat bukan sekarang, semenjak zaman azali dan selama-lamanya. begitu ya. Begitu juga innallaha kana ka aliman hakima. Jadi Allah azza wa Maha berilmu apakah sekarang tidak? Semenjak zaman azali dan tentu selama-lamanya. Nah intinya yang kita sampaikan kemarin itu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya memiliki sifat-sifat sempurna yang tidak ada kekurangan ya yang tidak ada kekurangannya dari semua sisi tidak ada kekurangannya dari semua sisi maha sempurna sifat-sifat Allah Taala wa Taala. Sekarang itu untuk meraja kita pada pertemuan kali ini dan kita akan lanjutkan dengan tema kita atau judul kita hari ini yaitu anwa'us sifati wa mawqibul mu'attilati minha. Ini perlu dicatat ya. Ditulis judulnya dengan baik supaya enggak lupa. Yaitu eh, apa? Anwa'us sifati wa mawqibul mu'attilati minha. Macam-macam sifat. Ya, atau bentuk-bentuk sifat atau jenis-jenis sifat gitu ya. Sebenarnya anwa itu macam-macam, ya. Macam-macam sifat dan mauqiful mu'attilati minha dan sikap para penolak atau sikap para pengingkar sifat. Ya, itu dia. Jadi judul kita bentuk macam-macam sifat dan sikap para pengingkar sifat. Ah, itu dia. Macam-macam sifat dan uh, sikap para pengingkar sifat. Nah, bagaimana sifat bagaimana sikap mereka dalam mengingkari ini nanti kita akan bahas insyaallah taala. Jadi saya ulangi judulnya Anwa sifati wa mu'alti lati minha yaitu macam-macam sifat dan sikap para pengingkar sifat darinya para pengingkar sifat ya dan sikap para pengingkar sifat gitu. Jadi kalau kita mau sederhananya sederhananya macam-macam sikap macam-macam sifat dan sikap para pengingkar darinya dari sifat itu maksudnya. Baik. Kita lanjutkan. Wa ta'ala naw'ani Sifat Allah SWT itu ada dua Dua macam Ya dua macam Pertama sifatun datiyah Ya sifatun datiyah Sifatun datiyah itu maksudnya apa? Sifat datiyah, sifat zat Maksudnya apa? Al-lazimatul li Taala rabbi ta'ala Alatila tanfaku'ani zat Itu sifat yang Melazimi zat Rabb zat Allah SWT la, yang tidak pernah terputus, yang tidak lepas, yang tidak pernah lepas darinya. Ya, jadi sifat zatiah itu sifat yang selalu apa namanya lazimah, yang selalu uh, membersamai, ya, yang selalu bersama Allah SWT atau berada pada zat Allah SWT. Ya, la tampak kuanidat yang tidak pernah lepas dari zat Allah SWT. Ya, sifatun lazimah, sifat yang selalu ada pada zat Allah SWT yang tidak pernah lepas dari Allah SWT sifat tersebut. Seperti apa? Al-ilmu. Berilmu. Jadi Allah SWT semenjak zaman azali dan nanti selama-lamanya, gitu ya, semenjak zaman azali dan abadi selama-lamanya, itu maha berilmu. Kalau makhluk, bagaimana kita ini? Kita enggak. Ya, kita enggak, enggak begitu. Ya, kita berilmu kita ini didahului oleh kejahilan, itu satu yang kedua ilmu kita pun bisa bisa hilang karena lupa karena nggak meroja ah, gitu kan. Jadi uh, sifat zatiyah contohnya sifat ilmu. Sifat ilmu bagi Allah itu senantiasa ada bagi Allah Subhanahu wa pernah lepas dari Allah Subhanahu sifat ilmu itu. Enggak seperti makhluk. Kalau makhluk kan ya itu tadi, dia enggak berilmu pada awalnya kan. Di antara sifat zatiyah lagi sama. Sama itu sifat zatiah. Sifat zatiah bagi Allahu Azza wa ha gitu ya. Begitu juga al basar sama itu artinya maha mendengar. Al basar itu maha melihat. Wal hayah dan juga hidup. Ini juga sifat ya sifat hidup dan sifat hidup ini tidak pernah lepas dari Allah Ya nggak mungkin kan kalau lepas kan berarti nggak hidup lagi kan begitu. Ini tidak pernah lepas. Sifat dati Wal kudrah juga kudrah. Jadi yang pertama sifat ilmu, yang kedua sifat mendengar, yang ketiga, sifat melihat. Yang keempat, sifat hidup. Yang kelima, sifat kudrah. Ya. Yang keenam, al-izah, ke kemuliaan. Yang ketujuh, ar-rahmah, kasih sayang. wal Yang kedelapan, al-quyumiyah. Ya, al-quyumiyah artinya mengatur semua, yang menegakkan semua urusan makhluknya. Fahiyas sifatun datiyatun, itulah sifat-sifat uh, Kalau sifat yang lain gimana, Ustaz? Seperti sifat wajah, sifat tangan, ya. Uh, sifat mata iya itu juga. Ya, itu juga apa namanya ini? sifat zatiah namanya. Uh, jadi sifat zatiah itu tidak hanya terbatas pada uh, apa namanya ini? Uh, pada hal yang kita sebutkan ini ya, sifat zatiah juga wajah sifat zatiah juga, tangan juga sifat zatiah. Uh, uh, begitu. Inilah dia sifat-sifat zatiah -sifat yang tidak pernah apa namanya ini? yang tidak pernah lepas dari Allah wa taala. Ya? Jadi ada sifat ilmu, sifat sama, sifat pasar, sifat hayat, sifat kudrah. Ya, sifat izah, warahma, wal quyumiyah Sifatun datiyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian ada lagi sifatun pi'liyah. Ya, yang kedua sifatun pi'liyah. Tadi dikatakan kan, sifat Allah itu ada dua. Pertama sifatun datiyatun. Yang kedua sifatun pi'liyatun. Sifat pi'liyah. Kalau sifat zatiyah, sifat yang tidak pernah lepas dari Allah SWT. Boleh kita jelaskan. Ya, tidak pernah lepas seperti sifat ilmu, sifat sama, sifat basar, sifat hayat, sifat kudrah, sifat azza, sifat rahmah, sifat kuyumiyah. Dan ini senantiasa ada pada Allah Taala. Yang kedua ada namanya sifatun pi'liyah, sifat pi'liyah. Nah, sifat pi'liyah ini seperti istiwa alal arash. Seperti bersemayamnya Allah di atas arash. Wan nuzul dan juga nuzul. Nuzul itu turunnya Allah SWT ke langit dunia di sepertiga akhir setiap malam. Wal maji dan juga datang. Seperti dalam surah apa namanya ini uh, An-Naba ya. Uh, gitu. Wajah uh, Rabbuka wal malaku sofa soffa. Dan datanglah robmu dan para malaikat itu bersaf-saf. Uh, gitu ya. Jadi ada sifat maji namanya. Datang. Wal ghadab Sifat ghadab. Ini tentu beberapa contoh saja sifat pilih ya. Artinya Allah wajah kapan Allah mau berkehendak? Istiwa ya istiwa, gitu. Ya, istiwa ala arshihi. Nah, ya. Istiwa ala arsh, iya. Itu sifat pi'liyah, kapan Allah berkehendak. Wa nuzul, sifat nuzul. Kapan Allah wajah berkehendak, ya bisa nuzul, gitu ya. Wal maji juga maji dan juga al ghadab. Itu namanya sifat sifat-sifat fi'liyah -sifat yang dilakukan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa contoh ya terkait dengan sifat datiyah. Fakulu mata seti antaku lafihi mazala kada fahuya datiyatun. Maka setiap yang sesuatu yang bisa engkau, engkau apa namanya engkau katakan, sesuatu yang bisa engkau katakan bahwasanya Allah Subhanahu senantiasa demikian, maka dia di sifat datiyah. Begitu cara cara apa namanya membedakannya gitu kira-kira. Ya, cara membedakannya bahwa setiap yang bisa kita katakan senantiasa Allah begini, senantiasa Allah begini, maka dia sifat zatiyah. Seperti apa? Senantiasa Allah maha berilmu. Iya. Senantiasa Allah wa maha mendengar. Iya. Senantiasa Allah maha melihat. Iya. Senantiasa Allah maha hidup. Iya. Itu namanya sifat apa? Sifatun zatiyah e, sifat zatiyah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. itu sifat zatiyah wal fi'liyah anna Alak bihal masyiatu, amal patata dan penjelasan lebih leng lebih lanjut atau lebih uh, lengkap sifat dzatiyah dan fi'liyah itu membedakannya gimana kalau kita tadi di awal katakan bahwa sifat dzatiyah itu membedakannya kalau kita katakan senantiasa Allah begini senantiasa Allah maha berilmu senantiasa Allah maha memberikan kasih sayangnya senantiasa Allah mengurus semua makhluknya senantiasa Allah maha kuasa itu namanya sifat datiyah. Sementara dobitnya ataupun penjelasan lebih lengkap sifat datiyah dan fi'liyah itu kalau datiyah tidak terkait dengan masyiah. Tidak terkait dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa Wa amal fi'liyah pada bihal masyiah. Adapun sifat piliyah maka berhubungan erat dengan masyiah. Artinya ada masyiah dulu baru terjadi perbuatan. Kan begitu urutannya kan? Ada masyiah baru terjadi perbuatan gitu. Aha, jadi ada 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 semacam Eh, kehendak dulu baru kita melakukan kan begitu manusia demikian ya Allah ya tentu bedalah masya Allah dengan masya makhluknya begitu intinya bahwa kalau sifat zatiah tidak terkait dengan masya kehendak dan sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak selengkapnya nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim wa jami'an. Jadi sifat dzatiyah dan pilihah membedakannya satu sisi kita sampaikan tadi bahwa kalau dzatiyah itu disebut senantiasa Allah begini. Ah begitu. Senantiasa Allah wa terus menerus begini, maka itu sifat dzatiyah. Ya. Tapi kalau kita katakan, ya, Allah wa melakukan ini jika Allah mau. Ah jadi terkait dengan masyiah. Allah bisa begini jika Allah mau, maka itu namanya sifat pilihah Ya, seperti apa dari sifat pilihan istiwa. Ya, kemudian sifatul nuzul. Kemudian juga sifatul maji, sifatul ghadab. Ah, ah, begitu. Begitu juga dengan sifatul makar. Ah, gitu kan. Begitu juga dengan sifatul al-ajab dan lain sebagainya. Banyak lagi sifat-sifat ini sebagai contoh saja sebenarnya sifat dari bentuk sifat-sifat zatiah bagi Allah ta wa taala. Fataqulu maka engkau mengatakan ini perkataan apa namanya Syekh bin Nasr Al wa maka engkau mengatakan innallaha ta'ala yanzilu ila idha maka sesungguhnya Allah azza itu turun ke langit dunia apabila Allah kehendak apabila Allah azza wa berkehendak berarti kan itu terkait dengan sifatul masyi'ah kan kehendak gitu lihat konteksnya sesungguhnya Allah azza wa jalla yanzilu turun Ida apabila Allah berkehendak untuk turun. Jadi ada uh, apa korelasi antara sifat tunuzul dengan sifat dengan sifat masyiah. Maka di sini disebut dengan sifatun piliyah. Aa, aa begitu ya. Taib. Wastawa alal arsh hina syaa dan Allah wajib beristiwa di atas arshnya hina syaa ketika Allah mau berkehendak. Kalau Allah mau berkehendak ya istawa ala arsh. Aa, aa begitu. وَيَجِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ dan Allah datang pada hari kiamat ida شَاءَ apabila Allah mau ya Allah SWT ia akan datang ya datang pada hari kiamat apabila Allah SWT mengendaki jadi sifatul maji maji datang itu terkait dengan lagi-lagi dengan sifat masyiah berarti kalau ada nggak ada masyiah terkait dengan datang berarti nggak datang kan begitu jadi ada uh, وَمَجِعُ maji يَوْمَ kiamati ida شَاءَ dan Allah SWT datang pada hari kiamat ida syaa apabila Allah SWT berkehendak untuk datang fahadihi pi'liyatun. maka ini disebut dengan sifat fi'liyah sifat fi'liyah ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyakum jami'an walakin la yasih an taqula tapi enggak sah engkau katakan apa innahu ya'lam ya ida syaa nah, enggak bisa sungguhnya Allah SWT mengetahui apabila Allah berkehendak kenapa karena sifat ilmu itu bukan sifat fi'liyah tapi itu sifat dzatiyah yang senantiasa ada bagi Allah Subhanahu Beda kan? Enggak enggak bisa kita katakan senantiasa Allah uh, apa namanya? Allah SWT mengetahui apabila Allah mau. Kalau Allah mau pasti bisa mengetahui, enggak begitu. Jadi Allah Subhanahu maha mengetahui segalanya. Ya, karena langsung ya, Allah Subhanahu mengetahui semuanya tanpa ada masyiah. Kenapa? Karena sifat zatiah tidak membutuhkan atau tidak berhubungan dengan sifat masyiah. Ah, Aa ah, begitu dia. Wa yasma'u idha aja juga enggak bisa kita katakan dan Allah mendengar apabila Allah berkehendak. Kenapa? Karena sifat mendengar itu bukan sifat fi'liyah tapi dia sifat zatiah. Aa ah, ah, gitu ya. Kenapa lagi? Wa huwa hayyun idha dan Allah SWT, ya. Maha Hidup apabila Allah berkehendak. Ini enggak bisa kita katakan demikian. Kenapa ustaz enggak bisa kita katakan demikian? Allah Maha Hidup apabila Allah berkehendak. Karena hayu itu hayat itu itu sifat zatiyah yang senantiasa ya berada di zat Allah Subhanahu yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu Jadi ada sifat ilmu, kemudian juga tadi sifat apa tadi? Ada sifat ilmu, ada sifat uh, bas, basar ya, sama ya. Ada sifat ilmu, ada sifat uh, sama dan juga ada sifat hayat. Ini contoh-contoh daripada sifat zatiah maka enggak bisa kita katakan wa abil Allah SWT mengetahui apabila Allah berkehendak. Enggak begitu. Ya. Karena Allah SWT senantiasa mengetahui segalanya, itu dia. Karena senantiasa Allah SWT mengetahui, mengetahui segalanya. Dan Allah SWT mendengar apabila Allah berkehendak. Enggak begitu. Kenapa? Karena sifat sama itu sifat zatiah yang selalu ada pada Allah SWT wahwa hayyun sya apalagi hidup ya apalagi hidup itu sifat zatiah bagi Allah yang enggak pernah lepas dari Allah Subhanahu enggak mungkin lepas hidup sifat hidup jadi enggak mungkin Allah SWT jadi mati kan enggak mungkin itu mustahil jadi uh, karena Allah SWT bukan makhluk kalau makhluk iya kullu nafsin maut setiap yang bernyawa pasti yang merasakan yang namanya kematian lianahadhihi sifat min subhanahu wa ta'ala. Karena sifat-sifat ini kelaziman daripada zatnya. Kelaziman daripada zat Allah SWT, zat Allah itu harus berilmu. Zat Allah SWT harus maha mendengar. Zat Allah SWT harus maha melihat. Zat Allah SWT harus maha hidup. Nah ini, kelaziman zat namanya. Kelaziman zat Allah SWT itu tadi. Ada ilmu, kemudian ada sama, ada basar, ada hayat, ada kudur, ada izzah ada rahma, ada kuyumiyah. Ikhwat Ibnu azani Taala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Jadi kita katakan nggak boleh kita mengatakan Allah wa wajahnya mengetahui apabila Allah berkehendak Allah wa mendengar apabila Allah berkehendak nggak bisa kita katakan demikian dan Allah mahir apabila Allah berkehendak kenapa karena sifat-sifat ini sifat-sifat daripada apa namanya ini sifat-sifat zatiah atau kelaziman daripada sifat zatiah. Keraziman sifat zatiah akan hadir sifat-sifat seperti ini. Nggak bisa kita ingkari. Ya, ini merupakan kelaziman daripada sifat zatiah bagi Allah ta wa Taala. Wahuna kesifatun zatiyatun fi'liyatun. Tapi di sana ada sifat zatiah fi'liyah. jadi aa, sebenarnya tiga ya kalau kita mau uh, lebih spesifikkan lagi bahwa sifat itu ada tiga. Ada yang disebut dengan sifatun zatiah, ada yang disebut dengan sifatun fi'liyah, ada yang disebut dengan sifatun dzatiyatun fi'liyah. Dari satu dari satu sisi dia zat, sifat dzatiyah, sisi lain dia sifat pi'liyah. Ah, gitu ya. Dari satu sisi dia sifat zat, ya, dzatiyah, sisi lain dia sifat pi'liyah. Bagaimana itu kita lihat? Seperti apa contohnya rupanya? Ya, ini sebagaimana disarikan dari Majmu'ul Fatawa karya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Seperti apa sifat zatiyatun fi'liyatun? Sifatul kalam. Sifatul kalam. Sifatul kalam itu disebut dengan sifatun zatiyatun fi'liyatun. Bagaimana maksudnya sifatun zatiyatun fi'liyah? Dari, sat, dari satu sisi, dia dia dianggap sebagai sifat zatiyah. Tapi dari sisi lain, dia dianggap sebagai sifat fi'liyah. Kenapa? karena kata para ulama ini dibahas ya lebih lebih ringkas lebih detail lagi yang disebut dengan qadimun naw hadisul ahad apa maksud qadimun naw hadisul ahad qadimun naw hadisul ahad maksudnya adalah dari sasu dari dari sisi dari sisi apa namanya ini qadim bukankah Allah Subhanahu sudah bisa berbicara semenjak azali semenjak azali yang tidak ada yang tidak ada permulaannya Beda dengan makhluk. Kalau makhluk nggak bisa bicara dia kecuali sudah dua tahun mungkin atau satu setengah tahun. Jadi bukankah Allah Taala ya maha berbicara sebelum apa namanya ini makhluk itu ada makhluk makhluknya belum ada Allah Taala sudah maha bicara. Maka dari dari sisi ini maka dia disebut zatia. Kodimunno, karena memang dari sisi uh, bentuknya atau macamnya ini kodim Sifat Allah kan kodim ya. Sifat apa namanya ini e, Kalam Allah itu kodim Dari satu sisi Maka dia disebut zatiyah Tapi dari sisi lain dia juga pi'liyah Kenapa pi'liyah? Karena Allah SWT berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki Maka disebut dengan Nabi Musa AS disebut dengan kalimullah Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah SWT Kapan bicara Allah dengan Musa? Ya waktu ada Musa ya Waktu hidupnya Nabi Musa alaihi Alaihi Salam jadi sifatul kalam ditinjau dari satu sisi dia zatiah, di sisi lain dia fi'liyah. Bagaimana kok bisa kita katakan dia zatiah? Kita katakan karena memang ini kelaziman, kelaziman daripada zat. Kelaziman zat apa namanya ini? Dia maha berbicara. Gak mungkin dong Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Ya. Rugi kita punya Tuhan yang gak bisa bicara kan gitu. Kita punya Tuhan yang maha berbicara. Dari situ. Jadi apakah berbicara Allah SWT itu umpamanya didapatkan setelah sebelumnya Allah nggak bisa bicara seperti makhluk. Makhluk kan sebelumnya nggak bisa bicara. Lalu dia bisa bicara. Apakah begitu? Tidak. Maka dari sisi ini maka dia dianggap sebagai sifatun zatiyah. Karena ditinjau dari sudut pandang itu bahwa memang Allah SWT itu sudah maha berbicara. Itu maha berbicara semenjak azali. Semenjak azali. Tapi juga sifat kalam ini disebut dengan sifat pilih juga. Kenapa? Karena Allah SWT maha mampu berbicara dengan siapa yang Allah SWT kehendaki. Karena Allah SWT maha mampu berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki dan dengan tema apa. Maka kita sebut tadi dengan bahasa lain Qodimun no, yakni hadisul ahad. Hadis artinya Qodimun no, dari sisi no dia kodim. Jadi sini kodim. Tapi dia hadisul ahad juga dia bisa berubah, berubah artinya kapan Allah s.w.t. berkehendak berbicara bisa berbicara jadi di sini disebutkan sifatul kalam dari satu sisi dia datia tapi sisi lain juga dia piliyah kenapa karena Allah s.w.t. maha berbicara dengan siapa yang Allah s.w.t. kehendaki Ah begitu kemudian yang berikutnya sifatul datia itu piliyah al khalaq menciptakan menciptakan artinya Kenapa disebut dia Zatiyah, sifat menciptakan itu? Karena memang semenjak azali Allah SWT sudah bisa menciptakan. Walaupun ada makhluk, belum walaupun belum ada makhluknya. Ya. Walaupun ada belum ada makhluknya, Allah SWT itu sudah bisa menciptakan meskipun belum ada makhluk-makhluknya. begitu. Belum kalau enggak ada makhluk-makhluknya Pak Ustadz. Iya, tapi Allah SWT sudah bisa menciptakan. Ya, sudah bisa menciptakan. Nah, Allah SWT dari sisi ini maka disebut dia sifat zatiah karena memang uh, apa namanya ini uh, Allah SWT mampu untuk menciptakan semenjak azali ya semenjak azali itu yang tidak ada permulaannya. Tapi dari sisi lain dia juga piliyah piliyah itu artinya adalah Allah SWT menciptakan kapan saja yang Allah kehendaki bisa menciptakan. Maka nggak tahu kita mungkin saat ini Allah SWT lagi membuat makhluk-makhluk baru yang tidak kita ketahui. Ya dulu kan penyakit-penyakit orang nggak aneh-aneh kan, dulu mungkin zaman-zaman dahulu ya nenek-nenek moyang kita mungkin gula nggak dikenal orang, gula, stroke, asam urat, apa segala macam, ya itu tidak dikenal orang. Tapi Allah SWT menciptakan namanya penyakit-penyakit itu tentu ada hikmah ya, karena emang dunia-dunia uh, medis juga berkembang, ya penyakit makin banyak <laughs> begitu kan ya begitulah Allah SWT cara mengatur rezeki makhluknya ini ya kalau seandainya dokter-dokter contoh dokter jantung ya semuanya nggak ada yang sakit jantung ya gimana ya gimana dia bisa mendapatkan anak dan istrinya nggak ada yang datang kepada dirinya nah jadi Allah SWT ya bisa jadi menciptakan penyakit yang namanya jantung koroner dan seterusnya dan seterusnya intinya Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla itu Maha menciptakan semua yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Jadi Allah Azza wa Jalla ya Maha menciptakan apa saja yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Jadi dari satu sisi dia zatiyah, karena memang selalu kelaziman daripada zat Allah Azza wa Jalla Maha menciptakan ya, tapi dari sisi lain dia disebut dengan disebut dengan Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla kapan saja ya di mana saja bisa menciptakan makhluk-makhluknya ikhwati fillah a'zani taala wa iyyakum jami'an ya begitu juga dari rizqi begitu juga dengan rizqi jadi Allah wajah dari satu sisi disebut dengan sifat rizqi ini adalah ar-razzaq ya maha pemberi rezeki itu dari sudut zatiah kenapa karena Allah wajah maha mampu memberikan rezeki siapa yang Allah SWT kehendaki siapa yang Allah wajah jalla kehendaki Nah, itu dari sisi zatiahnya Tapi bisa juga dari sisi pilihannya. Artinya, Allah SWT, siapa yang Allah kehendaki berikan rezeki sekarang, siapa yang besok, siapa yang pekan depan, itu terserah Allah SWT. Maka dari sisi ini disebut dia dengan pi'liya. Ikhwati billah Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Ikhwati fillah kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. taala wa iyyakum jami'an. Jadi sifatun dzatiyatun fi'liyatun itu dari satu sisi dia dzatiyah, sisi lain dia bisa fi'liyah. Ah begitu. Seperti sifatul kalam, seperti sifatul khalqi, sifatul rizqi. Ya, ah begitu. Jadi dari satu sisi kenapa sifatul kalam? Karena memang semenjak azali Allah Subhanahu sudah bisa bicara. Ya, ah gitu. Zaman Zari sudah bisa bicara. Dan Allah SWT kapan Allah berkehendak bisa bicara. Itu dari sisi pilihannya Gitu. Begitu dia menciptakan. Karena semenjak azali Allah SWT itu sudah bisa menciptakan. Walaupun pada ada makhluk-makhluknya. Iya. Dan sekarang bisa jadi Allah SWT menciptakan banyak makhluknya. Seperti penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Yang dulu mungkin orang tidak kenal penyakit-penyakit yang baru. Sekarang banyak penyakit. Ya, aa, begitu. Memberikan rezeki. Karena memang dari semenjak azali Allah Subhanahu wa taala sudah bisa memberikan rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yeah. Fasihu ya. Fasihun taqula innahu madzal mutakalliman idza syaa'a lianal kalama min jihati alqudrah al alayhi ma'na dzabiyun. Maka sah atau boleh engkau katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bicara kapan saja Allah kehendaki. Senantiasa bicara kapan saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kenapa li al kalam menjihadil kudroh? Karena memang kalam itu sifatul kalam itu dari sisi apa namanya dari sifat al kudroh dari sisi uh, sifat kudroh Alihi makna yang ada di situ makna dat. Maksudnya bagaimana? Karena memang al kalam itu al kalam itu uh, apa namanya ini dari sisi satu sisi sebagaimana kita sampaikan tadi dia kan zatiyun. itu dia zatiyun tadi itu. Kenapa? Karena Allah Azza wa itu semenjak azali sudah bicara, sudah bisa bicara. Jadi Allah Azza senantiasa bicara apabila Allah kehendaki berarti sifat masuk ke mana dia? Ke fi'liyah. Aa gitu kan? Tapi dari sisi, sisi lain dia juga zatiyah. Lima dak kalam min kudroh Karena kalam itu termasuk dari sisi kudroh kekuatan Allah Azza yang di, di dalamnya ada makna zat. Artinya makna zat itu bagaimana? Karena sifat kudroh itu kan di antara sifat zat yang kita sampaikan di awal tadi kan adalah, sifat kudroh. Sifat yang tidak pernah lepas dari Allah Taala. Tentu orang yang bisa bicara itu punya kemampuan kan? Ada kudroh. Kalau nggak ada kudrohnya bagaimana dia bisa bicara? Ah, -ah begitu kan? Payukal lil mutakallim, lil mutakallim mazala mutakalliman. Maka dikatakan bagi orang yang bicara, senantiasa ada bicara. Wawayatakallam dan dia berbicara bi masyiatin dengan kehendak. Ya, payuqalil mutakallim, maka dikatakan bagi orang yang bicara, bagi orang yang bisa bicara kan masalah mutakalliman. Ya, B maka dikatakan bagi orang yang bicara senantiasa dia bisa bicara. Iya, benar. Bagi orang yang bisa bicara, senantiasa dia bisa bicara kan, kapan dia kehendaki. Contoh makhluk sajalah, ya, makhluk. Kalau orang itu bisa bicara pada asalnya, kamu dia bisa bicara kapan saja mau dia kehendaki, mau besok, mau kapan gitu dan dia berbicara dengan kehendak. Adakah orang yang bicara tanpa kehendak? Ya, mungkin orang latah, pak ustad, orang latah ya. Apakah dia tidak berkehendak? Ya itu latah ya mungkin. Tapi pada umumnya, pada umumnya manusia ya manusia ya itu bicara semuanya dengan kehendak. Dan bahkan kita kalau bicara sama orang ya kita akan berpikir dulu sebelum kita bicara. Aa gitu. liman qala inna kalama Allah mutlaqan berbeda ya dengan orang e, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan bahwa sifat kalam itu adalah sifatun qadimun mutlak, qadim setelah mutlak. Ada yang mengatakan bahwa sifat kal Allah s.w.t itu qadimun mutlak, bukan sifatun dhatiatun fi'liyah. Ini ada yang mengatakan demikian ya, ada pendapat yang demikian bahwa mereka mengatakan sifat kalam itu adalah sifat qadim yang bersifat mutlak. Mutlak itu arti, artinya apa? Dari dahulu, dari qadim ya, mutlak jadi tidak ada dia terkait dengan masyiah, tidak terkait dengan masyiah. Padahal yang benar sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah dan juga dia sifat fi'liyah. Wal mu'attilah al mubtadi'ah anwa'. Sementara mu'atilah para pengingkar sifat yang mereka ini pelaku bid'ah ah, anwa'un ada beberapa, ada beberapa macam. Saya ulangi. Wal tu al mubtadi'atu anwa'un dan mu'attilah ya mu'atilah yang bid'ah itu mu'atilah itu artinya para pengingkar sifat para penolak sifat itu ada beberapa anwa ada beberapa macam kita lihat yang pertama al jahmiyah itu jahmiyah bagaimana jahmiyah itu nafau kulla sifat mereka menghilangkan semua sifat 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 Allah azza mereka tolak semua azatiyah wal fi'liyah sifat zatiyah kah sifat fi'liyah kah mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah wa Walam yusbitu illa zatan mujarradatan dan mereka tidak menetapkan kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Ini ini sifat apa namanya ini firqah Jahmiyah, kelompok atau sekte Jahmiyah, mereka pengingkar sifat kulli namanya. Mereka mu'attil al-kulli, mereka para pengingkar sifat secara keseluruhan. Tidak ada satu sifat pun mereka tetapkan bagi Allah. Jadi yang mereka sembah itu zat Allah aja. Apakah zat Allah mendengar? Enggak. Apakah zat Allah Subhanahu wa taala melihat? Enggak. Apakah zat Allah bisa apa namanya ini hidup? Enggak, enggak, cuma zat doang gitu kan? Itu kan? <gitu <gitu dia. Jadi, al jahmiyah, kenapa kullu sifat mereka menapikan semua sifat? Ya, tentu di bawah pimpinan jaham bin Sofwan. Ya, jaham bin Sofwan ini, jahmiyah, jaham bin Sofwan. Jadi, ini mereka pengingkar sifat. Ya, sifat apa nam? Al, al al, -al Al-Kulli namanya. Para pengingkar sifat secara keseluruhan. Zatiyahkah dan fi'liyah. Walam yusbitu illa zatan mujarrodatan. Dan mereka tidak menetapkan. ya Kecuali hanya zat doang. Zat saja. tabi'ahum al-mu'tazilah fidhalik. Firqah mu'tazilah. Kelompok mu'tazilah juga mengikuti jahmiyah dalam perkara ini. Apa? Mu'tazilah juga mereka sepakat. Ya, dengan jahmiyah mengingkari semua sifat Allah. Baik zatiyah maupun fi'liya. Ah demikian ikhwat fillah, taala wa iyyakum jami'an. Itu apa? Itu satu dua dua dua, dua sekti, atau dua kelompok yang sudah kita bahas yaitu Al-Jahmiyah yang mereka menafikan semua sifat ya, baik zatiyah maupun fi'liyah. Ah, begitu dia. Dan diikuti ya dengan baik oleh siapa? Oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mereka mengatakan sama dengan Jahmiyah mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, wa hunaka tawaif laffaqu wattarabu. Di sana ada kelompok-kelompok yang lafaku. Lafaku itu artinya yang mereka nih merangkum-rangkumkan, mereka yang membuat-buat Wattarabu dan mereka goncang dalam membuat sifat-sifat itu. Yang mereka karang-karang sendiri. Bagaimana itu? Akhadu min hadza bijanibin wa min hadza Mereka mengambil dari sini dalam satu sisi dan mereka mengambil dari sini dalam sisi yang lain. Aa gitu. Jadi mereka ini lafaqu, mereka merangkap-rangkap atau menyusun nyusun gitu ya. Watarabu, ternyata mereka goncang dalam perkara ini. Ya. Mereka ambil dari sini sebagian, dari sini sebagian yang lainnya. Aa gitu. Amisal Al-Kulabiyah al-ladina sifat al-fi'liyah. Al-Kulabiyah itu yang mereka ini menapikan sifat fi'liyah. Mereka menapikan apa? Sifat fi'liyah. Al-Kulabiyah itu namanya. Al-Kulabiyah mereka menapikan sifat fi'liyah. Berarti uh, sifat zatiah mereka tetapkan. Iya. Nah, itu namanya Pirqah Kulabiyah. Itu yang sudah kita ambil apa? Al-Jahmiyah udah Mu'tazilah huda ini kullabiyah. Kullabiyah ini mereka menafikan sifat yang sifatnya fi'liyah. Seperti tadi itu kita katakan sifat fi'liyah seperti apa? Seperti kita katakan tadi di antara sifat fi'liyah yang sudah kita sampaikan ya, seperti umpamanya al-istiwa' uh, al al ya, kemudian an-nuzul, kemudian juga al-maji' al-ghadab. Ah itu namanya sifat fi'liyah. Itu mereka katakan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. wahyal muta'alliqatu bil masyiah. Ya, sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika al ashairah, ashairah yunfuna katsira min sifat Asyairah juga menafikan kebanyakan daripada sifat-sifat. Dzatiyah wal fi'liyah. Baik itu dzatiyah maupun fi'liyah. Asyairah juga begitu. Kebanyakan mereka kebanyakan yumpuna kasiron mereka e, banyak me, apa namanya ini menapikan sifat-sifat yumpuna kasiron mereka banyak menapikan daripada sifat-sifat zatiyahkah dan piliyah dia baik sifat zatiyah dan baik sifat piliyah mereka nampikan tapi ada beberapa yang mereka tetapkan nanti kita akan bahas ya fayakuluna innahu ta'ala la taqumu al-af'al al ikhtiariyah mereka mengatakan asyairah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak tegak ya dengan Allah Azza wa Jalla itu sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang ikhtiariah. Artinya sifat-sifat ikhtiariah ya eh, apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang ikhtiariah yang yang dia uh, memilih atau berkehendak itu tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Ini kata eh, uh, kata Asy'ariyah. Jadi mereka kebanyakan mereka ini menafikan ya. Mereka ini uh, banyak menafikan ya ke Asyairah banyak menafikan sifat zatiah dan fi'liyah. Mereka mengatakan sungguhnya Allah SWT tidak tegak ya pada Allah SWT itu perbuatan-perbuatan yang ikhtiariyah, yang dia kehendaki. Apa saja ikhtiariyah itu? Wal af'al <tuh> ikhtiariyah hial muta'aliqah bil Ikhtiari itu terkait dengan masyi'ah. Ya. Terkait dengan apa namanya ini? Terkait dengan masyi'ah. Seperti apa? An-Nuzul. Itu ikhtiariun. Itu adalah perbuatan yang ikhtiari. Yang dia memilih. Yang dia berkehendak kan. Sebatu nuzul. Mereka ingkari itu. Jadi e, kalau kita tanya Allah Apakah Allah SWT turun ke, ke langit dunia. Di sepertiga malam. E, di, 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 sepertiga malam mereka mengatakan enggak. Karena mereka mengingkari sepatu nuzul ini. Ah itu dia ya. Jadi jangan aneh kalau mereka kita mendengar bahwa mereka ini mengingkari yang namanya uh, sifat uh, sifat nuzul. Kenapa? Karena sifat nuzul itu terkait dengan ikhtiari, terkait dengan uh, kehendak, terkait dengan uh, dia memilih sendiri. Ah gitu. Itu tidak ada bagi Allah SWT menurut mereka. Jadi kita kita katakan al afal ikhtiariyah yal muta'alliqah bil Afal ikhtiariyah itu terkait dengan masyiah kan, kehendak. Misalnya nuzul kan Allah wajib jalla nggak setiap saat nuzulnya. Kapan Allah wajib berkehendak pak ia ya bisa nuzul. Tapi yang sudah di, yang ada dalam hadis Allah wajib akan turun di sepertiga akhir dari setiap malam gitu kan. Fi'lun ikhtiyariyun. Ini adalah perbuatan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Yaf'aluhu rabbu Yang Allah Subhanahu wa melakukannya dengan kehendaknya. Artinya Allah Subhanahu wa berkehendak terjadi itu. Berikutnya lagi. Yang af'al ikhtiyariyah yang diingkari oleh Asy'ariyah, istiwa. Istiwa itu pilun ikhtiariun, perbuatan yang bisa dipilih. Yaf'aluhu rabbu yang Allah Subhanahu wa kehendaki, ya, yang Allah Subhanahu wa melakukannya dengan kehendaknya. Artinya kalau Allah berkehendak ada istiwa kalau tidak tidak. Wal ghadab begitu juga. Wal ridha begitu juga. Al ghadab marah, wal ridha ya, apa namanya ini? Senang, ya. Wal hub cinta, wayghضب idza syaa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa marah kapan Allah kehendaki wa yarda idza syaa dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang ya ridha kapan Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki wa yuhibbu ya dan dia mencintai man syaa idza syaa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai siapa saja kapan saja ya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai siapa yang Allah kehendaki idza syaa apabila Allah berkehendak ini sifat-sifat yang kesemuanya ini membutuhkan yang namanya masyiah kehendak gitu loh seperti tadi apa nuzul ya butuh butuh ikhtiari namanya pilih ikhtiari yang Allah SWT berkehendak melakukannya begitu juga dengan istiwa ya ada nuzul ada istiwa ada al ghadab ada riba ada al hub ini semuanya membutuhkan yang namanya masyiah kehendak jadi kalau nggak ada kehendak nggak akan terjadi perbuatan itu kan gitu maka ini disebut dengan eh, apa namanya ini fiil alaf al, al ikhtiyariyah ya ini ya sifat-sifat seperti ini diingkari oleh eh, uh, asy'ariyah kenapa diingkari oleh asy'ariyah karena ini merupakan sifat-sifat yang terkait dengan masyiah atau ikhtiaria. Sementara tidak ada menurut mereka fi'il ikhtiaria. Tidak ada perbuatan yang bisa Allah lakukan secara kehendaknya. Tidak. Ini tentu kebatilan. ya Kebatilan daripada sekte Asyairah. sekte asyairah. Jadi ini merupakan kekeliruan dan e, apa penyimpangan yang terjadi di sekte asyairah. terkait dengan sifatul masyiah ataupun e, sifat ikhtiyariyah ya yang kita sampaikan tadi bahwa sifat-sifat nuzul kemudian e, al-ghadab, ridha, hub ini semua adalah e, terjadi dari Allah Subhanahu wa taala kapan saja Allah kehendaki. ya di mana saja dan kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa bisa melakukan itu. Tapi sayangnya ya Asy'ariyah ini menafikan ini semuanya. Jadi ini tentu adalah kekeliruan uh, dari kelompok atau sekte daripada apa? daripada uh, Asy'ariyah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bisa bertemu dan hmm. bisa menyampaikan kajian ini dan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa salam TV di manapun berada. Hadza wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.